وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الآية سورة الواقعة سورة 56 آيات برتامة سامبي 12. Hadirin ahli pengajian khususnya warga jamaah Masjid Al-Haq tepatnya yang berada di Jalan Adipati Agung Balai Endah Kabupaten Bandung dan umumnya jamaah pengajian yang sekarang menyimak melalui live streaming YouTube dan juga Facebook serta di channel YouTube Dakwah Persatuan Islam. Alhamdulillah segala puji khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memujinya setiap hari, setiap saat. Minimal kita membaca alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan bermacam-macam kegiatan, setelah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan setelah kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sanjungan dan pujian dari manusia, semuanya tidak menjadikan surut atau kendur atau lemah dari berbuat baik. Setelah itu kita pun memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah, tetap taat, agar kita juga bisa menghindari dan menjauhi segala bentuk maksiat, dosa, kesalahan, terutama bisikan-bisikan yang akan menyebabkan berbuat dosa. Demikian pula pengaruh-pengaruh buruk, rasa takut, rasa cemas, rasa was-was, dan sebagainya. Kita harus berlindung, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun senantiasa memohon ampunan kepada Allah apabila ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan setiap hari, terutama kesalahan yang kita lakukan terhadap manusia secara langsung, baik suami kepada istri atau sebaliknya, baik orang tua kepada anak atau sebaliknya, anak berbuat salah kepada orang tua, termasuk berbuat salah kepada pembantu. Kita jangan malu, jangan gengsi meminta maaf kepada pembantu, kepada karyawan, karena kita bukan makhluk yang disucikan, bukan makhluk yang senantiasa baik. Ada peluang salah, tapi tidak mustahil benar. Dan ketika kita salah, berbahagialah apabila kita merasa bersalah, lalu mengakui kesalahan itu,
kemudian memperbaiki kesalahan, tidak mengulangi, tidak memaklumi, tidak sekedar menangis, tetapi betul-betul diperbaiki. Harapannya tentu saja tidak terulang lagi kesalahan dan dosa itu. Demikian pula kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kembali saya ingatkan, kita berlindung kepada Allah dari arah depan, maksudnya jangan sampai kita lupa kepada akhirat. Kita berlindung dari belakang, jangan sampai kita lupa dunia ini bukan tempat yang abadi, tetapi akan ditinggalkan. Dari arah kanan kita berlindung, artinya mudah-mudahan kita istiqomah dalam melakukan kebaikan dan diselamatkan dari hama, dari virus, dari bakteri amal soleh, yaitu riya, sum'ah, ujub, takabur, ananiyah. Ananiyah itu artinya merasa diri sudah cukup. Saya sudah sholat, saya sudah saum, saya sudah zakat, saya sudah sedekah, cukup. Sehingga tidak mau mengoreksi, tidak mau memperbaiki atau meningkatkan amal soleh yang lain. Itu namanya ananiyah. Ananiyah itu berasal dari kata ana. Ana itu artinya saya. Saya sudah cukup, saya sudah berilmu, saya sudah banyak amal soleh. Akhirnya dia lupa untuk memperbaiki. Itu namanya ananiyah. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa terus meningkatkan, memperbaiki kualitas amal soleh yang kita lakukan. Kemudian kita berlindung dari kiri, dari dosa. Jangan sampai dosa ini, satu, tidak diakui, dua, tidak diperbaiki, tiga, tidak ditinggalkan. Itu dari kiri. Dari atas kita berlindung kepada Allah agar orang-orang yang ada di atas kita, satu, penguasa, dua, pengusaha, tiga, hartawan, empat, orang yang berilmu, lima, orang yang tampan, lima, enam, orang yang cantik, tujuh, orang yang punya kekuatan, delapan, orang yang punya keturunan dan banyak anak buah, jangan sampai mereka menjadi siksaan, terutama pemangku kebijakan. Kebijakan inilah yang sangat merugikan orang-orang yang ada di bawah. Terakhir, Nabi berlindung kepada Allah dari arah bawah. Jangan sampai orang-orang yang di bawah kita, di bawah ilmunya, di bawah hartanya, di bawah agamanya, di bawah umurnya, di bawah status sosialnya, menjadi gangguan bagi orang-orang yang ada di atas, sehingga kita tidak tahu mana lawan, mana kawan. Terakhir, saya melalui wasilah pengajian ini, mudah-mudahan pengajian ini jadi amal soleh, dan mudah-mudahan melalui pengajian ini kita doakan jamaah kita yang akhir-akhir ini meninggal. Sebenarnya dari dulu yang namanya kelahiran, kematian, perkawinan itu tiap hari ada. Cuma sekarang itu ada lebihnya, terutama kematian. Kematian itu sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan, mengerikan, dan dianggap horor, ya. Seolah-olah semuanya takut dan cemas menghadapi kematian. Ternyata bukan takut matinya,
namun takut ketika mati tidak diurus, tidak diurus secara baik, secara Islam. Bahkan ada orang yang mati tetangga kita, ya, tidak bisa kita menolong karena takut tertular. Nah, itu yang menjadi kecemasan-kecemasan. Jadi kalau ahli ngaji, ahli ibadah sebenarnya tidak takut mati. Yang takut itu apabila mati tidak ada yang mengurus. Kalau boleh saya saran, ya matinya dalam keadaan banyak yang mengurus. Namun apabila ditakdirkan ternyata tidak ada yang mengurus, minimal kita bisa mendoakan. Kita doakan setelah sholat, ketika kita ingat, minimal kita membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu. Terakhir kita doakan bagi orang yang sedang sakit, karena memang tidak bisa dilawan. Kita doakan melalui pengajian ini, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yugadiru saqoba. Ya Allah, engkaulah yang mengurus manusia, menghidupkan, mematikan, menyehatkan, menyembuhkan. Sembuhkanlah penyakit yang dialami oleh manusia, saudara-saudara kami, jamaah kami, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Apabila sampai hari ini belum sembuh, nikmati rasa sakitnya, jalani proses pengobatannya. Insya Allah rasa sakit yang dialami dan dirasakan akan menjadi kafarah, penggugur dosa. Dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil. Terakhir sekali, kalau kita sedang sakit, jangan berharap ingin segera cepat sembuh. Kenapa? Sebab Allah sudah mengukur rasa sakit seseorang itu. Ada yang sehari sembuh, dua hari, seminggu, sebulan, ada yang setahun belum sembuh-sembuh. Tetapi yang paling penting, kita terima dulu rasa sakit ini, lalu kita jalani proses pengobatannya, termasuk istirahatnya, pola makan, pola hidup, terutama pola pikir. Jangan sampai kita menggerutu, jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah, kenapa Allah memberikan penyakit kepada kita. Nah, ini yang paling penting. Oleh karena itu, ajaban li amril mu'mini, bagi seorang mukmin semuanya mengagumkan, semuanya mencengangkan. Kenapa? Ketika dia dapat masalah, dia bersabar. Sabar menerima, sabar menjalani, sabar berusaha. Yang kedua, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, dia senantiasa bersyukur. Bersyukur artinya mampu mengamalkan dan menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Haq dan jamaah ahli pengajian dimanapun berada, menemani malam kita kali ini, tepatnya hari Sabtu malam Ahad, hari yang ketiga di bulan Juli tahun 2021 Masehi, bertepatan di bulan Zulqa'dah tanggal 22 tahun 1442 Hijriah, masuk tanggal ke-23 bulan Zulqa'dah. Tinggal seminggu lagi masuk bulan Zulhijjah, dan bagi bapak ibu jamaah yang masuk atau berniat untuk berkurban, sudah siap hewan kurbannya, maka nanti tanggal 1 Zulhijjah untuk menahan diri tidak mencukur rambut,
seluruh rambut tidak ada yang dicukur, mulai rambut yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang kedua, tidak memotong kuku, dan itu bukan merupakan syarat sahnya kurban, tetapi sebagai pelengkap penyempurna ibadah kurban. Apabila ada yang lupa, pada tanggal 1 Zulhijjah dia memotong kuku, dia memotong rambut, maka kurbannya tetap sah. Dan bagi siapa yang tidak mampu berkurban pada tahun ini, tidak terbayang uangnya, jangankan untuk berkurban, untuk sehari-hari saja juga tidak terbayang, jangan putus asa, jangan minder. Ada cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sangat banyak, terutama bagi para laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Kalau ingin dinilai seperti bersedekah dengan seekor unta, sapi, domba, ayam, telur, disiplinlah sholat Jumat. Pertama, sab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sab pertama diisi, jangan ngobrol, sholat tahiyatul masjid, sholat intidor, mendengarkan khutbah, sholat, kemudian zikir. Maka orang itu seperti bersedekah dengan seekor unta. Jadi jangan banyak alasan. Kalau kita tidak mampu berkurban dengan hewan, berkurbanlah dengan sholat. Yang kedua, jagalah rumah tangga, istri, anak sebagai amanah untuk sama-sama digiring mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sama berkurban kepada Allah. Baik, untuk memanfaatkan waktu sebelum sholat Isya berjamaah yang jatuh pada malam ini jam 19 lebih 2 menit, lebih kurang ada waktu 30 menit sebelum sholat Isya, kita akan coba membahas kandungan, isi, pesan dan kesan dari surat Al-Waqi'ah. Materi ini diminta oleh salah seorang jamaah, terutama pengurus Masjid Al-Haq, yang mungkin beliau sedang mentadabburi Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, dan mungkin ketika membaca ada ketertarikan, ada daya tarik, ada apa dengan surat Al-Waqi'ah itu. Dan mudah-mudahan semangat membacanya dilanjutkan, semangat mentadaburinya juga ditingkatkan. Tadabur artinya setelah membaca, memahami, mengamalkan, di belakang setelah selesai membaca mau mengajarkan lagi. Baik, di media sosial, terutama di Google, di Facebook, di WA, banyak postingan tentang keutamaan surat Al-Waqi'ah. Ada beberapa hadis yang cukup banyak, bahkan dimuat juga oleh para mufassir, diantaranya Imam Ibnu Katsir, kemudian Profesor Dr. Wahbah Zuhaili juga memuat keutamaan membaca surat Al-Waqi'ah. Yang paling populer salah satunya adalah man qara'a suratal waqi'ah, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqatun abada, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Sekali lagi, hadis pertama menerangkan barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Pertanyaannya, betulkah hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini dicatat, dikeluarkan oleh Al-Haris bin Abu Usamah dalam kitab Musnadnya,
dikeluarkan juga oleh Ibnu Sunni, dikeluarkan juga oleh Ibnu Bishran, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, semuanya berasal dari jalur pewarta hadis, penyampai hadis yang bernama Abu Suja', Abu Suja', dari Abu Thayyibah, dari Abdullah bin Mas'ud. Namun sayang, hadis ini lemah. Yang pertama, dikarenakan karena Abu Suja' adalah seorang yang tidak jelas, tidak dikenal identitasnya. Demikian juga dia meriwayatkan dari Abu Thayyibah. Siapa Abu Thayyibah itu? Dia pun termasuk perawi yang tidak dikenal juga. Kemudian ada hadis yang lain yang sama, bahkan digandengkan dengan surat Al-Qiyamah, digandengkan dengan surat Al-Qamar, digandengkan dengan dibaca di bulan purnama. Begini hadisnya: barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Dan barang siapa yang setiap malam membaca surat Al-Qiyamah, maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat, sedangkan wajahnya bersinar layaknya rembulan di bulan purnama. Keterangan hadis ini palsu alias hoak, dikeluarkan oleh Ad-Dailami dari jalur Ahmad bin Umar Al-Yamami dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan disebutkan juga oleh Imam As-Suyuti. Namun ternyata ada seorang rawi yang bernama Ahmad Al-Yamami, dia seorang perawi tukang bohong alias tukang dusta. Baik, sebenarnya ada hadis ketiga, keempat, kelima, keenam, tapi saya tidak akan bacakan semuanya, berhubung kebutuhan umat beda-beda ya. Begini, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang yang suka membaca surat Al-Waqiah, teruskan. Al-Kahfi malam Jum'ah, teruskan. Hari Jum'at dibaca, teruskan. Al-Waqiah dibaca, teruskan. Tapi jangan menggantungkan nasib kepada surat tersebut. Sekali lagi, jangan menggantungkan nasib kepada surat tersebut. Kedua, setelah dibaca, ditadabburi, dipahami isinya, setelah itu diamalkan. Saya sudah membahas di pengajian yang lalu bagaimana cara mengamalkan ayat kursi, mengamalkan surat Kahfi. Sekarang kita coba bagaimana mengamalkan surat Al-Waqiah. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini. Sayyabatni, telah menyebabkan rambutku beruban. Saya buka dulu ya. Rambutku ini beruban disebabkan surat Hud, surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, dan surat An-Naba, serta surat At-Takwir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat Hasan. Hasan itu di bawah Sahih. Yang kedua, derajatnya Gharib, karena memiliki satu jalur. Pertanyaannya, kenapa surat Hud, surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba dan surat At-Takwir menyebabkan rambut Nabi beruban? Saya ingin tanya kepada hadirin, kahartite
Menurut logika kahartite surat Hud, al-Waqi'ah, al-Mursalat, an-Naba, at-Takwir menyebabkan rambut beruban. Kahartite. Henteu. Ari abdi ngarti teu? Henteu, deui sarua. Yang kedua, betulkah kalau membaca surat Al-Waqi'ah hidup kita jadi tidak akan miskin? Kahartite. Henteu. Buktinya Nabi menyuruh berusaha, menyuruh berdagang, menyuruh bercocok tanam. Bahkan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya. Disebutkan tangan, tapi yang dimaksud oleh dirinya. Ada yang dapat rezeki dengan suara, nyanyi etama. Ada juga yang dapat rezeki dari baca Quran. Banyak orang yang tertarik, bahkan ingin menjadikan si orang itu menantu karena baca Qur'annya bagus. Yang ketiga, ada yang dapat rezeki dari kakinya, pemain bola eta mah. Ada yang dapat rezeki dari tangannya. Ada yang dapat rezeki dari otak dan akalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita membaca Al-Qur'an dikaitkan dengan nasib dunia, apalagi menjadi pribadi-pribadi yang malas. Jadi sampai hari ini banyak orang yang masih suka memposting dan mengajak, ayo kita baca surat Kahfi, ayo baca surat Al-Waqi'ah, ayo baca surat Yasin, ayo baca surat ayat kursi gitu ya. Tapi mereka ketergantungan. Yang dikejar itu padilah, padilah, padilah. Tapi ketika mau diajak untuk menterjemahkan, mau diajak untuk mentadaburi, mereka tidak mau. Bahkan lebih ironis lagi, ada orang yang baca Quran tetapi tidak pernah sholat. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita coba telusuri kenapa banyak orang membaca surat Kahfi. Kalau surat Kahfi sudah ya, kita sudah jelaskan bagaimana cara mengamalkan surat Kahfi. Pertama, jangan jauh dari lingkungan yang baik, masjid, para ulama, orang-orang yang baik, weh. Seperti para pemuda yang bersembunyi di satu gua untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan keimanan yang ada pada diri mereka, seperti yang sekarang kita sedang kita lakukan. Di zaman nanti, maaf ya, tidak ada tempat yang paling aman kecuali masjid. Tidak ada tempat yang paling menyejukkan kecuali masjid dan majelis ilmu. Jangan sampai dijauhi. Kedua, bawa keluarga. Jangan sampai kita pribadi, tapi keluarga. Tidak sempat keluarga dibawa, share dan posting kajian online, baik di YouTube, baik di Facebook, ke grup keluarga. Itu caranya mengamalkan surat Kahfi. Oke? Nah, sekarang kita baca surat Al-Waqi'ah. Ya. Al-Waqi'ah termasuk jenis surat Makkiyah. Termasuk jenis surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang diterangkan, diturunkan di Mekah. Dua, menjelaskan tentang akidah, keimanan. Keimanan dari segi apa? Dari seluruh aspek. Satu, keimanan kepada Allah, iman kepada keesaannya, iman kepada kekuasaannya, iman kepada kekayaannya, iman kepada kasih sayangnya, iman kepada pertolongannya. Itu betul-betul dijaga. Kedua, iman kepada malaikat.
Bagaimana cara mengimani malaikat? Punten. Cara mengimani malaikat, contoh kecil, kalau kita sedang sholat, ada angin keluar dari dubur, tidak terdengar oleh orang lain, tidak tercium oleh orang lain, berarti negatif. Hanya kita yang tahu. Sebab hari ini yang paling aman adalah hitut. Batuk dicurigai, demam dicurigai. Yang tidak dicurigai adalah hitut. Makanya hitut sing tarik. Kalau kaambe positif. Gitu. Kalau tercium positif itu. Tapi satu saat kentut itu tidak terdengar oleh orang lain, tidak tercium oleh orang lain, tapi kita yakin kentut itu keluar, membatalkan sholat, itulah iman kepada malaikat. Karena malaikat tahu kamu itu kentut. Gitu. Gitu ya. Kedua, imani malaikat, dimanapun kita berada, malaikat akan datang mencatat. Sedang berbuat baik ditulis, sedang maksiat ditulis. Ketiga, setiap Senin, setiap hari Kamis, malaikat akan naik ke langit, melaporkan, menyetorkan seluruh amal yang pernah kita lakukan di dunia. Itu harus diimani. Makanya berbahagialah kalau ada jamaah setiap hari Senin dan hari Kamis saum. Bukan saum karena kelahiran, tapi saum karena amal soleh, amal salah disetorkan oleh malaikat setiap hari Senin dan hari Kamis. Iman kepada malaikat selanjutnya, kita harus yakin apabila kita meninggal, kita akan ditanya oleh malaikat, namanya Munkar Nakir. Berarti cara mengamalkannya, kita harus berbenah dan mempersiapkan diri agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dan jawaban itu tidak bisa dihafalkan dalam waktu 5 menit, 10 menit, setengah jam. Tapi dihafalkan melalui pengamalan iman dan Islam. Sholat, saum, zakat, sedekah, haji, kurban, seluruh amal soleh itulah yang akan menyebabkan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, didorong oleh keimanan. Baik. Terakhir, iman kepada malaikat, salah satunya adalah ada satu kelompok malaikat yang tugasnya menyebarkan rizki, menurunkan hujan. Ya, bukan Allah tidak berkuasa, bukan Allah tidak bisa sendiri, tapi justru kekuasaan Allah itu menyebabkan dia berani menyuruh malaikat-malaikatnya. Terakhir sekali, ibu bapak jamaah semua mungkin pernah mengalami satu kejadian. Di saat sulit, Allah memberikan pertolongan, yang pertolongan itu datang melalui orang yang tidak kita kenali. Teuing saha eta jelema teh. Kukolot baheula mah sok disebut malaikat. Tapi kita tidak boleh meyakini itu malaikat. Sebab malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia, hanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau sampai sekarang kita masih mau ke masjid, masih mau taat, itu berkat lamah bisikan daya tarik dari malaikat. Gitu. Yang ketiga,
iman kepada kitab, iman kepada nabi, nabi dulu ya, nabi pertama sampai nabi terakhir diimani. Bagaimana cara mengimaninya? Kita tahu ajaran seluruh nabi itu, seluruh nabi itu memberikan ajaran yang sama untuk mengesakan Allah. Yang kedua, tata cara ibadahnya berbeda, hanya ya, hanya Nabi Muhammad terakhir yang menyempurnakan tata cara ibadah dari nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian iman kepada kitabnya, kita iman kepada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, terutama kitab Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sekarang ingin tahu kitab Taurat yang asli, sulit. Injil yang asli, sulit. Zabur yang asli, sulit. Itu semua dirangkum di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita mempelajari Al-Quran, berarti kita sedang mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian iman kepada hari akhir, artinya kita harus siap untuk pulang kapanpun, dimanapun. Orang yang mati karena si eta 1%, tolong disebutkan ya, orang yang mati karena si eta 1%, tapi orang yang yakin akan mati, baik dengan sakit atau tidak sakit, mau positif atau negatif, pasti mati. Berarti dia siap untuk dibangkitkan, kemudian dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu iman kepada hari akhir. Yang paling sulit, iman kepada takdir. Paling sulit. Takdir naon Ustaz? Takdir yang tidak sesuai dengan keinginan. Sakit. Dimadu. Nah dimadu ya teh. Rugi dagang, anak belum soleh, istri belum soleh, suami belum soleh, orang tua belum soleh, karyawan tersaroleh. Itu iman kepada takdir. Bagaimana cara menyikapinya? Terima dulu, terima. Kedua, perbaiki. Ketiga, hadapi. Keempat, ganti. Paling hese ya teman. Di satu sisi kita butuh, tetapi di satu sisi tidak mau gitu. Butuh, tapi mau gitu. Akhirnya hanya sekedar status. Rumah tangga status, karyawan status, heurin letah. Heurin letah itu artinya si lidah itu kaku untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sudah tahu istrinya salah, dibiarkan. Suaminya dayus, disebutnya apa? Dayus. Sudah tahu suaminya salah, dibiarkan, tidak berani, takut diceraikan. Sudah tahu anaknya salah, dibiarkan. Sudah tahu karyawannya salah, dibiarkan. Itu adalah tidak iman kepada takdir. Baik, itulah disebut surat makkiyah. Kemudian kan di Mekah sudah ya. Nah, surat Al-Waqiah disebut Al-Waqiah menunjukkan kiamat itu pasti terjadi. Berasal dari kata waqa'a yaqa'u wuku'an waqi'un waqi'ani waqi'una waqi'atun. Apa artinya waqi'ah? Sesuatu yang sudah pasti terjadi. Terakhir, sebelum surat Isya, ada seorang non-muslim, non-muslim, ini non-muslim ya, ngomong begini, Pak, di saat-saat genting seperti ini, kita harus dekat-dekat kepada Tuhan, gitu. Di saat genting-genting seperti ini, kita harus dekat-dekat kepada Tuhan. Maaf ya, non-muslim, kafir, itu percaya adanya kematian, adanya kehancuran, adanya kiamat. Cuma mereka tidak percaya setelah kematian akan ada hari perhitungan. Terpercayaan.
Makanya setiap ada berita kematian, itu pun sebenarnya adalah kiamat. Kiamat apa? Kiamat kehidupan. Terutama kalau yang mati ini orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh mati, itu betul-betul kiamat. Terutama para ulama. Kalau para ulama banyak yang wafat, itu artinya kiamat. Makanya al-waqi'ah, disebut al-waqi'ah menunjukkan pasti terjadi yang namanya kiamat itu. Selanjutnya, sebelum sholat isya, tidak ada seorang pun yang mendustakan kejadian kiamat. Cuma nanti ada tiga kelompok manusia yang disebut dengan azwajan salasah. Ada yang disebut dengan ashabul maimanah, ada yang disebut dengan ashabul mas'amah, yang terakhir ada yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Satu, golongan kanan. Dua, golongan kiri. Tiga, golongan yang terdahulu. Siapa golongan yang terdahulu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada. Siapa golongan yang ada di kanan? Orang-orang di bawah nabi, di bawah siddiqin, di bawah syuhada. Apa siddiqin itu? Orang yang pertama kali mengimani kepada Allah dan mengimani kepada kenabian Muhammad. Siapa itu? Para sahabat. Kedua, apa golongan terdahulu itu? Asyuhada. Orang-orang yang mati membela Islam di medan perang. Itu namanya asyuhada. Tapi jangan khawatir, apabila kita belum menjadi para syuhada, secara sama dengan orang yang mati di jalan Allah, berusahalah kita mati dalam keadaan syahid, sedang disaksikan melakukan amal soleh. Contoh, orang yang mati karena melahirkan, dengan catatan dia mukmin, dia muslim. Dua, orang yang berjalan fisabilillah ke masjid, pulang dari masjid maut fisabilillah. Termasuk yang ketiga, orang yang membela hartanya karena mau dirampok. Ibu sedang ke pasar, bapak sedang nganter ke pasar, dirampok, lalu bapak ibu membela sampai mati, maka matinya termasuk mati syahid. Tapi di bawah orang yang mati di medan perang di jalan Allah. Yang keempat, mati karena reruntuhan. Yang kelima, mati karena wabah virus. Ting virus nawana mata disebutkan. Kemudian mati karena tenggelam. Dengan catatan, tenggelam itu naon atunya? Tilelep gitu ya. Titeleum lagrag kawalungan Citarum keur ngala lauk, dengan catatan orang itu suka salat, iman Islam. Nu tara salat mah maotna ngalahirkeun, tilelep katinggang reruntuhan ku panyakit, maotna maot konyol gitu. Baik, itulah tiga golongan yang akan dialami ketika kiamat terjadi, ketika dunia sudah hancur, dan kita akan berharap tentu saja menjadi kelompok ashabul yamin, ashabul maimanah, tidak menjadi ashabul mas'amah. Lalu bagaimana ciri-cirinya ashabul maimanah? Bagaimana sifatnya ashabul mas'amah dan bagaimana fasilitasnya? Edisi pertama Al-Waqi'ah menerangkan tentang kepastian hari kiamat yang tidak boleh diragukan dan tidak ada yang bisa menolak, termasuk kematian. Kalau Allah menakdirkan kita sembuh lagi,
berarti Allah masih percaya untuk kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Makanya ketika kita bangun tidur, Allah melalui Rasulnya mengajarkan satu doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari tidur menjadi bangun kembali, dan setelah bangun kembali kami akan dimatikan serta dikumpulkan. Jadi intinya bagi kita tidak perlu takut mati, yang penting kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Panjang umur ketika kita mati, banyak yang mendoakan, banyak yang menyalatkan, banyak yang mengingat kebaikan dan meneruskan kebaikan yang pernah kita lakukan dan kebaikan yang pernah kita ajarkan. Yang kedua, hari kiamat akan mengangkat derajat seseorang menjadi paling baik, yaitu para wali Allah. Siapa wali Allah itu? Yang pertama, para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang solih. Meskipun derajatnya berbeda-beda, tapi kita tidak perlu khawatir. Yang penting masuk surga langsung tanpa mampir dulu ke neraka. Yang kedua, hari kiamat menyebabkan sebagian orang akan tertunduk malu. Tertunduk dalam pengertian dia menyesal, dan itulah musuh-musuh Allah. Kemudian akan ada perubahan ketika nanti dikumpulkan. Perubahan yang dialami oleh seluruh manusia. Wallahu alam, bagaimana bentuknya yang jelas kita akan menjadi muda kembali. Demikian pula ahli neraka, setiap kulit dan daging yang hancur akan diganti dengan kulit dan daging yang baru untuk merasakan siksa. Selanjutnya, edisi pertama ini mengajarkan bahwa bagaimana dahsyatnya kejadian kiamat tidak perlu diragukan. Mulai dari bumi dihancurkan, gunung diterbangkan seperti kapas yang berterbangan, dan hanya orang yang beriman yang tidak akan melihat bagaimana hancurnya bumi dan isinya. Yang keempat, manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi tiga: ashabul yamin, kelompok kanan; ashabus syima, kelompok kiri; as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Kemudian ketiga kelompok itu menunjukkan bahwa Allah menyayangi seluruh makhluknya dan Allah tidak pernah dolim kepada siapapun. Sebagaimana dalam Quran surat Fatir, surat Fatir surat ke-35 ayat ke-32, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Ada dolimun linapsi, mendolimi diri sendiri. Yang kedua, muktasid, pertengahan. Yang ketiga, sabikun bil khairat. Siapa dolimun linapsi? Dolimun linapsi, mendolim diri, sudah tahu dosa dilakukan, sudah tahu salah dilakukan, dan tidak sempat bertobat. Siapa muktasid? Muktasid itu yang halal dilakukan, yang haram ditinggalkan, yang makruh
dimakan, masih dimakan. Sekali lagi, makruh itu ada dua. Ada karena selera. Orang tidak suka jengkol, tidak suka petai karena baunya, itu dapat pahala. Dapat pahala. Tapi orang tidak mau makan nasi karena terkena penyakit, itu tidak dapat pahala. Sebab nasi tidak makruh. Nasi itu adalah halal. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi, tetapi tidak jatuh kepada yang haram. Kalau makruh termasuk yang haram, berarti Nabi akan menegur para sahabat ketika memakan sesuatu yang makruh. Sering saya sampaikan, contoh daging biawak. Dua, memakai kain sutra tetapi untuk mengobati penyakit kulit dan tidak seluruhnya. Si pakaian ini terbuat dari sutra, bagian-bagian kecilnya saja boleh dipakai apabila tujuannya untuk menyembuhkan penyakit kulit. Jadi sutra tidak haram kalau untuk menyembuhkan penyakit. Kalau bapak ibu punya baju sutra tapi tidak ada penyakit, ya bapak terutama jangan dipakai. Ya. Ada sarung katanya terbuat dari sutra, bisa dilipat, digulung dan bisa dijadikan disaku, ya. Itu dulu mah harganya sekitar 4 jutaan sarung nateh, ya sarung nateh. Jadi kumaha tuh Ustad, nyantong dipakai aja nama lah. Mending beli sarung biasa, weh, nu hargana cepek cukup lah. Tau nu ceban aja, sarung harga ceban, aja insya Allah urut meren. Terus, naon biar teh poho deui deh. Tak iya iya, kalanya. Oh terus beres. Siap. Ya. Jadi muktasid itu yang halal dimakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh dimakan, tetapi tidak haram. Jadi ibu bapak jangan mengharamkan. Ngomong nagi aja. Ieu mah saanangeun we. Naonnya saanangeun teh? Bahasana teh. Iya mah cenah saya saja mengharamkan makanan ini untuk saya. Itu jangan. Jangan menghalalkan yang haram, jangan mengharamkan yang halal. Nah, sabiqun bil khairat, makruh tidak dilakukan, makruh tidak dimakan, makruh tidak diminum. Itu namanya sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada dolimun linapsih, ya. Terakhir, bagi bapak yang ibu sedang sakit, orang tua kita sudah memberikan obat yang aman, ya, tidak perlu panik. Ada garam, garam itu dimasukkan ke air hangat lalu diaduk, kemudian dihisap oleh hidung, keluar dari hidung kiri atau dari hidung kanan, itu menghilangkan virus khoisum. Kalau Nabi mengajarkan bangun tidur, cuci tangan, lalu mencuci hidung. Kalau sekarang kata dokter ini, itu satu-satunya cara bagi orang yang tidak punya uang untuk diswab, ya. Air garam diseduh, airnya hangat, lalu dihisap sama hidung, sampai ke sini keluar nanti. Itu akan menghilangkan lendir termasuk bakteri dan virus. Nabi sebenarnya sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Wudu, biasakan hirup air oleh hidung sampai nyereng keluarkan. Resep yang kedua, bawang. Bawang merah itu bau. Nabi tidak suka.
ketika habis makan bawang langsung sholat berjamaah. Tetapi manfaatnya antiseptik itu. Kalau ibu sedang berwudu panas dalam, kunyah bawang merah, simpan di bagian yang berwudunya, pakai garam sedikit. Kalau dulu orang tua kita sering menyimpan bawang merah, cabai, bawang putih di pintu-pintu rumah, itu untuk menolak bala. Ternyata betul menolak penyakit. Jadi si virus teh dihisap, diserap oleh bawang itu. Jadi itu insya Allah obat yang aman. Kalau tidak sembuh-sembuh, ternyata Allah menakdirkan kita mati, berarti Allah mengistirahatkan kita dari kelelahan dunia. Gitu. Yang penting, ya Allah, mau malam ini, mau besok, mau lusa, mau minggu depan, saya sudah siap. Daripada kita takut mati, mending kita siap mati. Ada hadis yang derajatnya tidak sampai sahih, tapi isinya bagus ya. Salah satunya adalah, dekatilah kematian, maka kamu akan diberi kehidupan. Ini sebenarnya bukan ucapan Nabi, tapi termasuk asar. Jadi, kalau kita yakin akan mati, yakin akan dibangkitkan, yakin akan dihisab, maka kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sekali lagi, kehidupan dan kematian hanya merupakan ujian apakah kita menjadi pribadi yang paling baik atau pribadi yang tidak baik. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan taat, dua, dalam keadaan husnudon. Husnudon itu berbaik sangka kepada Allah akan disembuhkan, berbaik sangka kepada Allah akan diampuni, berbaik sangka kepada Allah akan diberikan jalan keluar, solusi, berbaik sangka kepada Allah akan diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Kalau sekarang kita masih hidup, berarti Allah masih percaya kepada kita. Jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal lebih dulu daripada kita semua. Akhirnya, kita akhiri pengajian ini karena sudah pukul 7:30 lebih 7 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup saja. Dan insya Allah kita bertemu dalam kajian berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa pulang ke rumah, jaga protokol keimanan. Protokol keimanan ini akan menopang protokol kesehatan. Jangan sampai protokol kesehatan dijaga ketat, sementara protokol keimanan longgar, sehingga kita lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan melalui pengajian ini kita bertambah ilmu, bertambah semangat, dan bertambah yakin bahwa kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan, doakan yang terbaik untuk keluarga, anak istri sebagai amanah, termasuk juga mendoakan saudara-saudara kita, tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, yang memberi pertolongan kepada kami, yang menjaga kami, janganlah engkau bengkokkan, janganlah engkau ragukan hati-hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Ya Allah, berikanlah tenaga dan kekuatan agar ilmu yang telah engkau berikan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan itu datang dari engkau ya Allah sebagai Tuhan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.